Silakan dibaca Qola Al-Qadi ya. Silakan. Qala Al-Qadi Abu Suja'in Ahmad Ibnu Al-Husaini Ibni Ahmad. Oke, Qola Al-Qadi jumlah isim atau jumlah fi'liyah ya? Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya ada di mana? Qala. Oke, fa'ilnya ada di mana? Al-Qadi. Oke, fa'ilnya rafa nasab apa jar? Rofa. Tanda rafanya apa? Guru. Apa tanda rafanya apa? Guru. Al-Qadi. Nah, hati-hati. Harokat. Harokat apa? Dhamma, fathah, apa kasroh? Kasro. Hati-hati. Ayo. Doma. Dhamma ya. Dhamma muqaddarah atau dhamma dhahirah? Potero. Muqaddarah. Karena isim apa ini? Al-Qadi. Isim mangkus. Mankus ya. Mankus itu seperti itu ya. Ya di akhir mankus namanya ya. Berharokat kasroh di sebelumnya. Dia harokatnya harokat yang disamarkan. Ya dia Al-Qadi. Baik. Selanjutnya Abu Suja'in. Abunya sebagai apa? Abu Badar. Badal kepada rafa nasab apa jar? Rafa. Rafanya menggunakan harokat apa huruf? Huruf. Huruf apa itu? Wow. Wow ya. Namanya SMA apa Abu dan kawan-kawannya ini? Isim Om Asmaul Homsa. Asmaul Khomsah. Ketika saya nasabkan bacanya gimana? Aba. Ketika saya jarkan bacanya gimana? Abi. Sekarang Ahmadnya sebagai apa? Not. Ahmad. Nama orang kok. Badan. Badal kepada Rafa Nasab apa Jer? Rafa. Karena Rafa-nya apa? Doma. Maka dibaca apa? Ahma. Ahmadi. Sekarang ibnya sebagai apa? Ibn. Ibn Naat. Anak kepada Rafa Nasab apa Jer? Rafa. Karena Rafa-nya apa? Doma. Maka dibaca apa? Ibn. Sekarang Al-Husainnya sebagai apa? Mudhof ilaih. Mutafila rafa nasab apa jar? Jer. Tanda jarnya apa? Kasro. Maka dibaca apa? Al Husaini. Ibn yang kedua sebagai apa? Naat. Naat kepada rafa nasab apa jar? Jer. Tanda jarnya apa? Kasro. Maka dibaca apa? Ibni. Oke, sekarang Ahmadnya sebagai apa? Mudhof ilaih. Mutafila rafa nasab apa jar? Jer. Tanda jarnya apa? Fathah. Nah, karena isim apa dia? Ghairumun Irumun Syarif. atau Mamun Nasorfi. Insya Allah nanti kelas 5 akan ketemu ini ya. Oke, semangat Amira. Syukron.